Tapi tetap semangat Mas Farah, tetap berkarya. Karena kondisi kolam ikannya terbaru ya. Di sana sudah terpasang. Halo teman Suka Jalan, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel kami Suka Jalan bersama Mbak Septi Suka Jalan dan juga ada adik Almira di sini baru bangun tidur teman-teman. Hari ini di hari Jumat ini Mbak Suka Jalan baru sampai ya pagi ini Mbak Suka Jalan ke rumahnya Mas Farah lagi ya. Alhamdulillah teman-teman bisa menyempatkan ke sini untuk mengupdate bagaimana lokasi di sekitar rumahnya Mas Farah ada apa aja. Dan juga teman-teman tadi malam Mbak Suka Jalan nontonin di Indosiar sampai malam ya, sampai ketiduran. Tapi nggak apa-apa, Mas Farah belum mendapatkan piala, tapi tetap menang di hati kita semua, di hati Mak Falof tetap Mas Farel tiada duanya. Tapi alhamdulillah ya, memang karena saingannya siapa? Saingannya wow ya, kemarin dapat piala untuk kategori penyanyi daerah solo pria terpopuler, yang dapat Dani Caknan. Kemudian yang dapat duo, masyarakat dua kategori ya teman-teman ya. Yang pria itu Dani Caknan yang dapat, kemudian yang duo itu ada Gilga dan juga Happy Asmara yang dapat. Tapi nggak apa-apa nggak dapat piala, tapi tetap semangat Mas Farah, tetap berkarya selalu dan tetap semangat ya. Kita semua sangat mendukung Mas Farel terus berkarya ya dek. Ya dek, hari ini Mas Farah jalan mau berhadapan kalian ya, bagaimana situasi dan kondisi di sekitar rumah Mas Farah bersama Mbak Agi Mentul. Iya, oke. Ini di sini ada sepedanya Mas Deu teman-teman. Mas Deu nggak ada. Mas Deunya kemana Mbak Agi? Lagi jalan-jalan. Jalan-jalan sama Mas Vanus. Sama Mas Andre juga. Iya. Mas Vanus ngajak jalan-jalan Mas Andre dan juga Mas Deu. Jalan-jalan kemana kira-kira Mbak Agi? Nggak tahu. Siliragung mau kemana? Siliragung cari sesuatu lagi ya. Tadi itu Mas Suka Jalan dikirimi video oleh Mas Deu ya. Ayo Mas Suka Jalan gak kesini. Oh iya, kesini ke situ. Ternyata mau jalan-jalan ya. Mau mencari sesuatu. Apakah itu nanti kita video ya. Nanti kita perhatikan kalian. Mas Vanus akan membeli sesuatu. Jadi ngajak Mas Andri sama Mas Deu ya. Banyak gak ikut? Gak. Jaga warung ya. Ke warung. Nah, di sini jaga warungnya Mbak Gi Mentul. Biar enggak diambil orang warungnya. Iya, Kak. Di Gondol Keong. Sama di sini kita mau perlihatkan bagaimana situasi di sekitar rumahnya Sarah hari ini ya. Halo teman Suka Jalan. Nih, Mbak Suka Jalan lagi nongkrong ya di warnanya Mbak Anggi Mentul teman-teman. Dan ini mbahnya Mbak Anggi itu mau buat amben ya, ada adik Firman nih main nih di siang ini ya. Ini hari Jumat teman-teman ya, hari Jumat. Jadi Mbak Anggi itu ada pesanan amben seperti ini ya, amben buat dudukan. Itu banyak sekali bambu-bambunya yang mau digunakan untuk membuat amben, masih dikumpulkan di bawah pohon sawo. Nanti yang ngerjakan itu mbahnya Mbak Anggi Mentul teman-teman ya. Ada yang ngusungi ya bambu. Ini ada teman-teman di warung Mbak Anggi Mentul. Kita mau ajak kalian untuk keliling ke belakang ya. Tadi ada adik Firman beli es. Dan sekarang tuh sudah ada atapnya teman-teman, kolam ikannya. Kita lihat ya. Nah, kita sudah berada di depan warungnya Mas Farel teman-teman. Siang ini Kak Vanusnya masih belum datang juga. Tadi belanja ya sama Mas Andre, sama Mas Deu. Belanja peralatan ini teman-teman. Peralatan ini. Peralatan sound system sepertinya. Gak tahu ya apa yang kurang ya. Nanti kita tunggu saja kedatangan Kak Vanus beserta Mas Deu dan Mas Andre. Kalau ini mau Jumatan teman-teman ya. Kosong ini.
biasanya Mas Salahu yang nunggu. Apakah Mas Salahu di dalam ruangan? Ini kondisi depan warungnya sudah terplester. Ada sepedanya Dik Firman, biasanya dipakai di situ. Panas teman-teman ya siang ini, memang ini siang hari. Tadi Mbak suka jalan lama di warungnya Mbak Anggi Bentul, ngobrol-ngobrol sambil nunggu Mas Hanus pulang. Kita perlihatkan lagi bagi yang belum tahu, ini ada lukisan di dinding beliatnya Kak Vanus. Masih sampai segini. Kemudian di sana ada panggungnya sudah dicat teman-teman. Sebelumnya warna putih polos ya, ini warna hitam belakang panggung itu. Sebelumnya putih polos, sekarang warna hitam. Oh, bagian sini juga jadi lebih bersih teman-teman ya. Sebelumnya kan putih, ini diwarnai dicat hitam. Jadi lebih bersih kelihatannya. Di sini banyak material-material. Ada meja-meja. Ini alat untuk ngecatnya masih ditaruh di sini. Di sana masih ada orang kerja, teman-teman. Wow. Nah, saat ini kondisi kolam ikannya sudah ada atapnya, teman-teman. Wow. Seperti ini. Kolam ikannya Mas Farel terbaru, ada atapnya teman-teman ya. Nanti kita lihatnya lebih dekat ya, karena sekarang masih istirahat teman-teman. Sepertinya ini mau azan Jumatan. Nanti kita perlihatkan lebih detail ke kalian bagaimana kondisi kolam ikannya terbaru ya. Di sana sudah terpasang asbes sepertinya teman-teman ya, sudah ada atapnya untuk iup-iup, untuk tempat berteduh kalau mancing. Wow, seperti inilah kondisi saat ini di sekeliling warungnya Mas Farel. Wah, sejuk, lihat sana teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman video dari Mbak Suka Jalan kali ini. Nanti Mbak Suka Jalan update lagi di video selanjutnya. Nanti nunggu Mas Dik pulang ya sama Kak Vanus, Mas Andre. Kira-kira dapat apa? Terus belanja mereka. Nah, gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat Mas Farel, terus berkarya. Kita selalu dukung Mas Farel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.